Sehat bersama Biofitologi dan Damai bersama Dama TV. Baik pemirsa Dama TV, kita lanjutkan saja untuk terapi sehat bersama Biofitologi, terapi energi murni bersama CEO dan founder Biofitologi Indonesia, Bapak Agus Sulaiman. Baik, kita sapa dulu di line kita ada Pak Wasis. Selamat malam, Pak Wasis. Dan kita masuk dulu di line kita ada Pak Wasis. Iya, selamat malam. Iya, gimana batu ginjalnya, Pak? Masih sakit ya. Ginjal rasanya? Agak nyeri sih yang kiri. Oh gitu. Ya, gimana itu Pak? Agus pengalamannya biologi dengan ginjal itu. Ya, ini sudah ada yang keluar Pak, Pak Wasis. Kecilin dulu Pak, TV-nya Pak, volumenya Pak. Oh ya. Feedback ini. Ya. Yeah. Ya. Ya, ini sudah ada yang keluar Pak. Batunya. Ya, cuman kayak pasir gitu. Ya, itu sudah berarti ada yang keluar, Pak. Jadi ini ya. Bapak harus apa namanya ngikutin terapi biofitologi ini semakin kontinu, semakin cepat, Pak. Lambungnya sudah ya. Membaik ya. Lambungnya sudah agak enak ya. Ya, agak enak. Oke, sekarang ngikuti instruksi saya lagi, Pak. Tarik napas dari hidung. Ya. Lepas dari mulut. Napas. Lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup santai, rileks, pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian pinggang sebelah belakang kiri ya, dan bagian perut sebelah kiri bawah. Terapi selesai Pak Wasis. Setelah ini minum air putih hangat. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Ya. Cepat sembuh. Baik, jangan lupa untuk terus mengikuti ya Pak Agus ya. Ya, ngikutin terus. Ya. Baik, ada di line kita juga ada yang jauh nih dari Jakarta. Selamat malam Ibu Emi. Halo, selamat malam Ibu Emi. Tangan kesemutan dan kaku. Ini penyakitnya wong 50 tahun.
kayak saya. Anak desi sinus ini Pak, dari lingkungannya ya. Oke, langsung aja Bu Emi, ikuti instruksi saya. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Bu Emi, anak desi juga. Santai, rileks, mata dipejamkan, arahkan pikiran untuk Bu Emi ke bagian perut sebelah kanan bawah. Untuk di desi, bagian pangkal hidung. Tapi selesai Bu Emi, setelah ini minum air putih hangat. Iya. Terima kasih. Terima kasih, cepat sembuh. Cepat sembuh Ibu Emi. Tetap semangat ya. Baik, Pemirsa Dharma TV, kita akan break sejenak dan tentunya kita akan ketemu di segmen kelima nanti, segmen terakhir di mana Anda bisa berinteraksi langsung di acara ini. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini.